Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi di channel kesayangan kita ini yang selalu update kabar terbaru tentang hubungan Heiko van der Vecken dan Rangga Azok. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Tentunya amin ya robbal alamin. Seperti biasa nih, Abang Channel kembali hadir untuk mengabarkan info-info yang lebih menarik dari informasi sebelumnya buat kalian semua. Yang dimana di kabar kali ini ada satu kabar vitamin tentunya untuk kita para fans sejatinya Haizob. Yang dimana mengenai Rangga Azok yang sedang berada di Pulau Dewata Bali untuk berlibur. Di mana Rangga Azok yang sedang berlibur di Pulau Dewata Bali itu tanpa hadirnya sosok si cantik Heiko van der Vecken. Melainkan Rangga Azok berlibur bersama rekan-rekannya. Tapi ada satu kabar yang sangat menyenangkan, di mana si cantik Heiko van der Vecken pun langsung menyusul kekasih tercintanya itu di Pulau Dewata Bali. Yang di mana kita tahu si cantik Heiko van der Vecken adalah gadis cantik kelahiran Pulau Dewata Bali. Dan dikala dia mendengar kekasihnya itu sedang berada di Pulau Bali, Heiko van der Vecken pun langsung terbang menuju Bali. Dan pastinya bakalan banyak sekali momen-momen romantis yang bakalan terjadi. Dan untuk itu kalian semua pastinya bakalan penasaran banget dengan kabar atau cerita kelanjutannya. Untuk itu, sebelum lanjut ke topik pembahasannya, alangkah baiknya kalian semua menonton video ini sampai habis. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Dan baiklah, kita lanjut ke topik pembahasannya, yang dimana kali ini ada satu kabar vitamin untuk kita semua, yaitu para fans sejatinya Heizob, yang dimana kabar kali ini mengenai seputaran Rangga Azok yang sedang berlibur ke Pulau Dewata Bali. Dan dimana kali ini Rangga Azok berlibur ke Pulau Dewata Bali tanpa ditemani oleh kekasih tercintanya, yaitu siapa lagi kalau bukan si cantik Heiko van der Vecken. Dimana si tampan Rangga Azok sangat rindu suasana Bali. Dan Rangga Azok memposting kalau dirinya bingung ingin berlibur ke Bali kemana tujuannya. Mungkin itu salah satu kode untuk gadis kelahiran Pulau Dewata Bali itu. Namun, alhasil dari postingan tersebut akhirnya direspon baik dengan si cantik Heiko van der Vecken. Dikarenakan Rangga Azok bingung kalau Rangga Azok berlibur ke Bali tanpa tahu kemana tujuannya untuk berlibur ke sana. Dan akhirnya si cantik Heiko van der Vecken pun langsung terbang ke Bali untuk menghampiri kekasih tercintanya, yaitu si tampan Rangga Azok. Selain Heiko van der Vecken, memang asli gadis si cantik di Bali dan keluarga besar Heiko van der Vecken semua
ada di Pulau Bali. Dan ditambah lagi, kekasih tercintanya sedang berlibur di Pulau Dewata Bali. Dan makanya daripada itu, Heiko van der Wacken pun langsung tancap gas dan langsung terbang ke Bali. Dan terlihat di postingan di akun Instagram pribadinya, Heiko van der Wacken sedang berada di pesawat untuk menuju Bali. Pastinya kalau ada si cantik Heiko van der Wacken di Pulau Bali, suasana liburan Rangga Azob akan semakin lengkap rasanya. Dan si tampan Rangga Azob pun takkan kebingungan untuk mencari tempat wisata di mana dia harus mengunjunginya. Dikarenakan si cantik Heiko van der Wacken sudah paham suasana di Pulau Dewata Bali itu. Di sisi lain, kita lihat bagaimana dalam liburan kali ini Rangga Azob akhirnya ditemani langsung oleh si cantik Heiko van der Wacken. Mudah-mudahan saja kita akan mendapatkan momen-momen romantis antara Heiko van der Wacken dan Rangga Azob ketika mereka berlibur di Bali. Pastinya kita semua sudah rindu dengan momen-momen kemesraan yang sudah lama tidak lagi dipertontonkan oleh mereka berdua. Dan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan berita terupdate dari channel ini. Terima kasih. Thank you.